ini lagi nih. Apa tuh? Ini ada Zupa Zip Pizza. Oh, iya? Sama yang Zupa Supnya dari Zupa Zip. Waduh, kayaknya, cobain. Kayaknya enak tuh ya. Oh, makanya tadi kenapa jangan pesen nasi? Huh? Supaya kita bisa cobain yang lain. Betul. Yuk. Coba buka nih. Tasty and crispy. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wih, coba. Wih, wangi loh. Dia pakai keju, terus dia ada ini, ada saus tomatnya, ada jagung, ada sosisnya. Wow. Ini nggak bakal bikin lo kekenyangan, iya, tapi cukup kenyang. Nah, makanya kita coba lagi. Ini ya. Masih panas. Ini atasnya, ada wijen. Wih, gue suka lu ada wijen. Gue sukanya tuh makan-makan yang ada wijen. Iya, yeah, enak. Kayak pemantap. Duh. Des. Wih. Busuk drinknya. Dah. Wijennya. Halo Ciamikers. Nah, tadi gue bawa nih menu tambahan lagi. Jadi gue keliling gue dapat nih. Wangi loh. Dia dalamnya pakai kayak sup krim ayam ya. Iya kayaknya. Benar ya? Ya kan dalamnya ada keju kayak. Oh, apa tuh? Sama pizza guys. Ini pizzanya ya medium size ya. Jadi kalau lu lihat pizzanya seperti medium size, bukan yang pan size, medium size, dan pizzanya bentuknya tipis. Waduh, pas. Ini dan harganya juga kayaknya murah, nggak mahal. Murah ini ya, harganya murah banget. Yuk kita coba guys, kita tapi coba ya. Seperti biasa sebelum kita makan kita akan berdoa dulu. Amin. Jadi lu pilih Zupa Sup ya? Gue Zupa Sup ya? Boleh. Kan tadi lu katanya lu Zupa Sup. Terbalik. Oh, lu terbalik ya? Oh iya, terbalik ya. Sorry. Kita salah. Oke. Okay. Sorry. Zupa Sup. Jadi Zupa Supnya yang ada berapa macam sih dia? Harganya, kita coba yang original. Harganya dari 13.000. 13.000. 13.000. Harga kampus. Harga kampus. Harga mahasiswa. Nah, yang pizza ini 20.000. 20.000. Wow. Oke. Makan guys. Yuk. Ya, lihat ya. Berasa. Awas melebur nih. Lu mesti tiupin nih. Tapi katanya makanan enggak boleh ditiup. Oh iya, benar. Iya, enggak tahu hilang ya atau apanya. Rasanya hilang. Enzimnya. Guys, yuk. Ayo guys. Yuk. Tapi mesti tiup sih. Gimana coba lu? Enak. Enak ya? Gua baru gigit daging ayam. Waduh, enak. Mantap. Ya, ini pizza yang gua makan tadi yang gua gigit. Ini benar-benar enak. Dan dia nggak tebel, dia tipis. Jadi lu memang ini enak banget. Jadi pas kalau menurut gua. Jadi kenyangnya juga nggak terlalu kenyang. Betul. Jadi gua suka yang tipis-tipis, jadi garing-garing gitu loh. Dan dia punya sausnya juga enak. Enak. Tuh, ayamnya guys. Waduh. Ada jagungnya ya. Ini jagung kayaknya. Wah. Jagung, ada jagung. Enak banget ini pizzanya. Lu harus seruput ini. Wah.
Ini 20.000 aja bisa buat berdua orang loh. Ya betul. Tuh, rame-rame juga bisa. Iya, iya. Nah. Ya, Bang. Garing, ini ujungnya garing enak. Gua cobain yang crunchy-nya. Ya. Ini makannya sebenarnya mesti pakai saus. Ini ada jagungnya juga nih. Mantep. Enak ya, Dri? Enak, enak. Awas melepuh, Dri. Sambal. Buat. Tambah rotinya ya. Makanannya tambah enak. Enak banget deh. Dia masih ngepul-ngepul gitu loh. Ini kalau yang lagi dingin-dingin gitu ya makan supa supnya. Itu paling betul, nikmat. Betul. Ini cara makannya mesti diaduk kan? Iya, mesti dicampurin semuanya ke dalam. Guys, gua mau pakai saus. Biar tambah pedas. Nah. Buat jamik nih. Iya dia. Andri lagi seru sama supa supnya. Kita makan pizza. Lalu kalau buka puasa ya. Bisa pesen, suruh Gojek kemari aja. Bisa ya? Iya, benar. Jadi pesen dan suruh Gojek dah. Dan di sini tempatnya juga lumayan besar. Lumayan besar, banyak tempat makannya ya. Oh, Pak. Asik banget. Nyata benar, masih tiup. Kalau nggak melepuh, betul. Dia kalau udah dicampur enak ya. Jadi sama dia perpaduan sama kue-kuenya, rotinya itu. Roti. Itu tambah mantep. Rotinya seperti roti croissant ya. Croissant. Dan dia nggak terlalu asin, enak juga. Isinya itu ada ayam. Kalau gua intip tuh ada ayam ya. Jagung. Karena Andri masih bergulat dengan gua satu lagi ya. Tadi dia ini ada 6 potong. Nanti Andri juga pasti akan cobain pizzanya. Nah, gua kebagian dapat yang jagung ini. Udah mulai rame. Mantap guys. Panas. Panas kan ya? Pelan-pelan deh. Seru tapi seru. Iya pelan-pelan deh. Mantap banget tuh. Garing. Terakhir. Terakhir. Kalau gue intip ya, jadi di dalam ada layar. Oh iya. Jadi di dalam ada tempat nongkrong gua. Layar, boleh boleh bagi? Boleh. Sekarang Andi cobain pizzanya. Cobain deh. Ya. Dia punya sausnya. Rasa saus tomatnya berasa. Ini enak ya? Tomatnya berasa. Ya, asam-asam dikit. Asam-asam manis. Ya? Betul. Dan ada asin-asin kejunya. Ini dikit. Garing. Ya, kan dia garing karena dia tipis, jadi porsi gue tadi makan tiga aja, menurut gue cukup enak. Hai guys, makan guys. Ini manisnya dari mana ya? Manisnya kayaknya dari saus tomat. Dia tadi kasih keju loh. Ada keju ya? Sama mentega ya? Enggak, keju ya? Keju, di atasnya ada keju. Keju, Pak. Jadi meleleh pas di oven. Anak-anak pasti suka. Iya. Enak. Oke. Enak. Setelah. Baik. Nah. Kenyang? Kenyang banget. Sudah cukup kenyang. Sebenarnya masih banyak lagi di sini.
Betul. Yang mungkin akan kita coba explore lagi. Nanti kita masih coba bakso. Bakso betul. Sama yang lain ada beberapa ya. Banyak. Di sini ada ayam pak gembus ya? Iya, ayam pak gembus juga ada. Ayam ada macam-macam. Oh, ayam geprek. Ayam geprek pak gembus. Dan tempatnya juga memang enak banget buat nongkrong, buat rame-rame, apalagi di dalam sono tadi kita lihat nanti bilang ada layar bener. Oke, okay, guys. Terima kasih udah selalu nonton Enjoy Aja Dotong Ciamik. Kali ini edisi kuliner-kuliner deket-deket kampus yang harganya reasonable, terjangkau, nggak bikin dompet kempes. Betul, dan rasanya juga menurut kita enak, juga enak banget. Enak, menurut kita enak. Pas banget. Oke guys, jangan lupa follow Instagram kita di enjoyaja.com. Jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif, dan berbuat baik senantiasa. Salam Ciamik! Mantap, mantap. Habis.